Oke Mamen Asia. Bagi kamu pecinta sinetron dan FTV Tanah Air, pasti sudah tak asing lagi film produksi Genta Buana Paramita. Beberapa film produksi Genta Buana Paramita sempat booming pada 2000-an. Asia Am, stasiun televisi seperti Indosiar kerap menggunakan rumah mewah tersebut untuk tempat tinggal tokoh kaya. Sinetron Rahasia Ilahi biasanya kerap menggunakan rumah mewah ini sebagai lokasi syuting. Netizen pun dibuat penasaran dengan berbagai fakta seputar rumah ikonik tersebut, terutama siapakah sosok pemilik aslinya. Salah satu pengguna Twitter bernama Niken dengan akun @americano_bawah pun membongkar sederet fakta tentang rumah tersebut dalam sebuah ulas. Berikut ulasannya, Asia. 1. Nama rumah dan lokasi. Banyak yang penasaran di mana tepatnya alamat rumah tersebut. Puri Bagas Nauli rupanya berlokasi di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Rumah ini namanya Puri Bagas Nauli yang berlokasi di Jagakarsa Jaksel, tulis Niken. 2. Gerbang depan tak mewah. Niken menyebut di depan rumah tersebut terdapat sebuah minimarket. Gerbang depannya gak kelihatan mewah, malah di depannya ada minimarket itu. Gerbangnya kecil juga, tulis Niken. Sering dipakai syuting sinetron. Kebanyakan sinetron yang tayang di SCTV, MNC TV dan Indosiar syutingnya di rumah ini, tulis Niken. 4. Disulap jadi rumah sakit. Rumah sakit yang ada di sinetron kayak ini juga syutingnya ternyata di rumah ini dengan disetting sedemikian rupa. Sungguh jenius, kata Niken. 5. Harga puluhan miliar. Harga jual rumah mewah ini pun tak tanggung-tanggung. Rumah ini harganya 27 sampai 30 miliar. Ngeri sekali, Asia. 6. Pemilik asli. Niken memang belum mengetahui pemilik asli rumah tersebut. Dikutip dari kanal akun YouTube Afdal Yusman. Dari dulu syuting musikal, Misteri Ilahi setnya di sini karena punya ciri khas modern tapi juga klasik. Sampai saya kenal dengan ownernya, Indra, dan anaknya, Kemal. Tapi, saya kesini mereka lagi keluar. Tidak ada, ungkap Afdal di kanal YouTube-nya.